Ini proses memasukkan ikan yang kawan. Kawan-kawan harus coba nih di rumah, oke? Iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Terima kasih kawan, berkat kalian Pin SN udah datang ya, terima kasih. Oke kawan-kawan, video kali ini kita mau masak di Niswa Reklame Jalan Pangeran Hidayat ya. Di sini adalah jual reklame, tentang reklame lah gitu. Kita mau masak ini ikan patin. Kita buat asam padi, ini bahannya udah bumbunya udah tercampur semuanya di sini tadi. Harganya 10.000 kita beli di pasar. Dan ini daun kunyit ini 2.000. Tadi orang nggak bisa beli satu-satu, jadi 2.000 sih banyak ini aja kita beli kawan ini. Tapi ada yang spesial kawan-kawan. Kompornya unik, kita masak kompornya ini yang kecil nih ya. Baru pertama kali aku masak pakai kompor ini, gasnya ini. Ini kompor pergi ke gunung misalnya pergi jalan. Ini ada asam kanis ya kawan. Jadi kita mau masak asam pedas patin. Tapi yang masak bukan aku kawan, tapi abang nanti ya, abang sepupu yang masak ya. Oke, gimana? Kita lihat video selanjutnya. Abang lagi berusaha membuka rempah kawan-kawan ya. Ini proses membuka rempah nih, abang lagi berjuang kawan-kawan. Oh ini rempahnya udah dibuka kawan, udah terbuka alhamdulillah. Dan sekarang abang memasukkan rempahnya kepada kuali kawan ya. Ini kualinya. Kita akan masak gulai asam pedas kawan. Ya kawan-kawan nih lihat nih ya. Wih, abang lagi berjuang nih, abang lagi ngacau-ngacau. Rempahnya itu di dalam tuh udah ada cabe ya kawan ya. Terus ini proses memasukkan ikan ya kawan. Kawan-kawan harus coba nih di rumah, oke? Ini ada yang spesial kawan. Jadi kita masak gulai asam pedasnya lewat kompor yang kecil hari ini ya. Kompor sangat kecil itu adalah kompor yang pergi ke gunung atau kompor yang digunakan oleh orang pergi camping gitu kan kawan. Nih, abang ini kacau-kacau kan, duh segar ikan ya kawan nih. Ayo bang, semangat. Ini namanya Bang Rian kawan, Bang Rian. Proses pemasakannya, kita lihat nih kawan. Ayo kacau terus bang, kacauin semangat ya bang ya. Aku cuma liatnya aja. Oke guys, semangat bang. Wis, bikin ngiler deh. Hidupkan kompor lah ya. Kompor. Oke kawan-kawan, jadi tadi udah melihat proses ya, prosesnya. Jadi sekarang kita mau hidupkan kompor ini. Aku antara iya dan enggak nih melihat kompor ya. Mas apa enggak nanti? Tuh. Bagus ya. Ya bisa dibesarkan. Ini proses pemasukan air ya kawan. Ini untuk kuah gulainya. Abang ini ahli kali dalam memasak kawan. Tadi kita udah melihat ya proses menghidupkan kompor ya kawan. Kompornya sangat kecil. Apakah gulai ini masak apa enggak ya nanti ya kawan, kita lihat aja. Soalnya aku baru pertama kali juga nih kawan melihat orang masak gulai asam pedas pakai kompor kecil ini gitu. Ya kawan nih, abangnya ahli juga dalam masak kawan. Abangnya memiliki keahlian dalam memasak nih. Ya lihat nih. Abang baju hijau nih yang mantap. Tapi abang yang baju merah nih kawan, tak apalah dia kerjain ya. Hidupkan kompor aja dia. Aduh, abang baju hijau nih cepet. Baju hijau atau baju biru sih? Baju biru kawan, sorry ya kawan. Ini baju biru dia kawan. Lihat. Aduh. Oh ya kawan, jangan lupa di subscribe ya channel ini. Subscribe dan like dan komen juga ya kawan. Oke. Ini lagi, oh abang baju merah mau mencuci asam kandis nih kawan ya. Nih pakai air ini disuruh nih. Jadi asisten abang yang baju biru nih, baju merah ini, abang baju merah ini. Oke, wow, bikin ngiler nih daging kan ya kawan nih. Kayaknya udah mau masak tuh kawan. Apalagi, aduh jenggot abang nih kelihatan. Ini daun kunyit. Kawan-kawan pasti tahu ini adalah daun kunyit. Nih abang ini lagi melipat-lipat daun kunyitnya supaya apa nih ya? Kita lihat aja ya kawan-kawan deh prosesnya gimana nih. Ayo bang lipat terus bang, lipat daun kunyitnya. Oke, wow, masukkan semuanya bang, masukkan semuanya bang. Aduh ikan dia bikin ngiler nih bang. Asam pedas emang mantap.
Ayo kacau terus ya bang ya, kacau terus ya bang. Wis, abang itu siapa tuh video-video tuh? Oh, di video-videonya. Wis, bikin mantap nih bang. Abang termenung nih menunggu gulainya mendidih nih. Lalu mulai masak, apa yang abang pikirkan bang? Jangan terlalu pikirkan gulainya ya bang ya, pasti masak bang. Bersabar ya bang, aduh kompor sang kecil kawan unik. Apakah gulai kita ini masak atau tidak ya kawan ya? Kita lihat, tonton video sampai full kawan-kawanku. Jadi kawan-kawan ini udah mendidih. Ini udah mendidih ya, apinya kesakan aja lah bang. Ini enak kali nih kawan ya bang, memang chefnya mantap. Tanya-tanya lah sama chefnya, ya, di mana belajar masak kemarin, kok bisa ya kan? Chefnya juara berapa di Master Chef kemarin? Juara satu lah, tak juara nol. Karena juara nol udah dapet deh. Kena covid. Kalau nggak terasa harumnya perasa, cuma rasa. Pahit bang? Pahit. Karena leh, karena ini masak ya? Saya pahit. Atau asamnya kurang? Jalan lu masak ya lo leh, garam lu lagi ya lo jarang coba lo. Aduh ya Allah, aku gak sabar lagi mau makan, aku mau kepala sama ekornya. Aku mau kepala sama ekornya. Kan kepala ekor sih ya. Jadi pas ada ekor ini di mana pak? Ini model kula sempat deh beda apa itu tengok ada cara rempah yang terlihat apa lagi. Itu selera aku yang lagi akrona. Ah jatuh ang. Sembagang enang. Harus dipegang. Ya, aku coba. Oh, ternyata ekstrim enggak kawan. Ternyata harus dipegang ternyata ya. Itu cuma sama apa ya? Main kacau-kacau itu tumpah kok tak jadi. Kita bilang ekstrim. Ajin moto ya? Oke lah. Oke, moto. Itu kayak apa ya? Kan enggak melado. Wih. Oh, ya bentar lagi masak nih. Kita mau makan. Jadi setiap hari abang masak. Iyalah. Iya, pakai ini. Iyalah, kalau enggak masak enggak makan. Terus ini 3 kali. 3 kali ganti. Satunya 20.000. 25. Kalau mau beli nasi bungkus 15.000. Satu hari satu kali makan. Satu kali makan kali 3. 3. 35. Berapa kan? 3. 35. 15.000. 45. 45. Kali ini kita udah beli tadi kan. Hemat jauh hemat enggak? 35. Iya. Jauh hemat lah, 35. Jauh hemat. Kalau kau tuh jauh hematnya. Kali ada 2, 3-2. Udah dapat 3 kali makan. Iya, 2 kali makan nih. 2 kali makan. Kalau ini sekali makan nih. Masak. Enggak. Jadi kan kawan, besok kita mau kapan-kapan kalau enggak PPKM kita mau konten ini kita bawa ke hutan nak, Bang. Kapan-kapan. Kawan. Habis nangkap ikan langsung masak enak nih, Bang. Makan. Udah masak bang, kira-kira. Udah. Coba ya. Tiup lalu. Kau anget di tangannya kau. Pas mesin lah. Kau yang apa kameramen mau coba juga lah. Anget. Pas mesin lah. Oke lah. Oke lah. Kawan-kawanku, jadi kita mau makan ini udah masak. Nanti kita makan ya. Kita lanjut makannya. Oke. Okay. Pokoknya lanjut masaknya. Nggak lanjut. Mana lanjut masak? Ini kita udah masak nih tadi nih. Anjung, kalau kacau model. Mana? Cari kepalonya tadi.
apa? Aku mau ambil kepalanya kawan. Ini kawanku di ekornya udah diambil sama kameramen kita tadi. Mau nyuci tangan dulu ya kawan. Nih kawan, kita mau coba ya. Kita cubo dulu makan kan kawan. Makan masakan Toluk Kuantan kok. Gang Toluk Kuantan kok kan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Panas sekali. Mantap bonaum. Kan orang kuancing yang masak, jadi bakso kuancing ya dia. Dia yang ngambil ekor kan kawan. Inyo yang ngambil ekor ya. Mantap nggak? Tidak kawan ah. Silahkan dicomok kawan. Kan loh. Kawan. Masalahnya sih panas. Ange. Iya, dapat makan ya. Non. Gulai ange, nasi ange. Kawan di rumah jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa vaksin yang belum vaksin ya. Kawan, sumpah. Meskipun kita masaknya di kompor kecil, tapi rasa masaknya enak. Tergantung pada yang masak. Masalahnya ini nasinya angek gua. Agar kawan, saya akan terus mengucapkan terima kasih pada kawan semua yang selalu support channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa nonton video, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Kawan semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Oke, terima kasih. Dan durasi terlalu panjang. Dan tunggu video saya selanjutnya kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.